Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibarallah sekalian, menjelang berbuka adalah waktu yang paling mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika kita berdoa. Dan seluruh kita pasti punya hajat yang hebat. Seluruh kita pasti punya ketergantungan yang tidak putus-putus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah menjelang berbuka, kita akan berdoa bersama-sama insyaAllah. Sebentar beberapa menit, menjelang berbuka, izinkan saya menyampaikan sebuah berita besar. Di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Quran, sepakat dikatakan bahwa akhir daripada dunia adalah kiamat besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, dengan tanpa menyebutkan gelar, pangkat, jabatan yang semoga Allah mencintai bapak semua, semoga Allah melindungi dunia dan akhirat. Ketahuilah, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Malaikat ini bertanya, kapan kiamat? Nabi menjawab, Allah yang maha tahu, saya tidak tahu. Mungkin ente lebih tahu daripada saya, kata Nabi kepada malaikat ini. Tapi ketika ditanya, sebutkan kepada saya ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa kiamat sangat dekat. Nabi mengatakan, saya tahu. Apabila engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya miskin, kere, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki dan telanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan terjadinya kiamat sungguh sudah sangat-sangat dekat sekali. Bapak-bapak, hamba-hamba Allah dan ibu-ibu yang kami muliakan. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, ini dari hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Hamba-hamba Allah sekalian, kita perhatikan sekarang. Arab sebelum minyak bumi ditemukan masih disebut dengan Jazirah Arab. Miskin, Pak. Seperti tidak punya harapan hidup dan tak punya masa depan. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka langsung memecah diri menjadi 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Masing-masing mereka menjadi negara petrodolar. Kaum muslimin, lihat sekarang apa yang dibuat oleh negeri Arab. Di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah, gedung-gedung tinggi pencakar langit sudah mulai saling berlomba bermunculan. Lihat di Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel mewah di sekitar Masjid Nabawi berbintang 5. Silakan pergi ke Riyadh, siapa yang tidak kenal semacam kota metropolitan ala Eropa, dibangun di masa Salman menjadi gubernur. Sekarang megah mewah. Silakan datang ke Jeddah, siapa yang tidak tahu dengan kondisi Jeddah hari ini kaum muslimin. Lihat Kuwait, ibu kota Kuwait, ya Allah ya Rabbi, silau mata kita menyaksikan pembangunan yang sangat menakjubkan. Datanglah ke Dubai, datanglah ke Abu Dhabi. Lihat ibu-ibu kota yang ada di Arab hari ini. Ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Dulu mereka miskin, penggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi kaya, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini bapak-bapak yang kami muliakan, gedung tertinggi di dunia adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 868 meter. Tetapi sekarang di Jeddah, masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai. Namanya Kingdom Tower. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Diperkirakan 2018 selesai. Yang membangun adalah orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang akan menghabiskan dana diperkirakan 124 triliun. Kaum muslimin, mereka miskin, penggembala ternak, tapi sekarang sudah kaya raya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Nabi bersabda, jika zaman itu engkau temukan, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kenapa ulama-ulama dunia sekarang banyak yang menangis, dan mereka menulis, membicarakan dengan serius bahwa kita sudah di akhir zaman? Mari kita lihat pada fakta yang lain. Kaum muslimin,
Nabi mengatakan, umat beriman di bumi ini hanya ada 5 fase. Fase pertama adalah fase kenabian, aku yang memimpin mereka. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah fase di mana para khalifah yang memimpin selama 30 tahun. Dan itu berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fase yang ketiga, khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmani. Dinasti ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Akhir fase ketiga. Kita masuk fase keempat, yaitu fase umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Tidak ada kekhalifahan di muka bumi. Inilah fase kita sekarang. Pada fase ini Nabi mengatakan Islam jadi pecundang. Kaum muslim menjadi bulan-bulanan. Mereka banyak tapi tidak berharga, tidak dinilai, dan betul-betul dalam keadaan ketertekanan dan luar biasa. Kondisi manusia yang hidup saat itu, hari demi harinya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan pendidikan, dalam urusan moral, dalam urusan keadaan alam, apa saja keadaan makin ke depan itu makin semakin jelek. Ini pada fase keempat. Fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Yaitu dunia akan kembali dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Dan CIA, Intelijen Amerika Serikat di New York Times telah menyatakan dan merilis pernyataan resmi. Menurut angka-angka hitungan mereka, dunia masa depan akan kembali dipimpin oleh Khilafah Islamiyah di tahun 2020. Menurut KGB Rusia, masih di New York Times, puncak-puncak Khilafah Islamiyah di masa depan itu adalah tahun 2025. Artinya fase kelima sudah sangat dekat. Dan kaum muslimin, kelima fase ini akan ditutup dengan ditutupnya fase Khilafah Islamiyah memimpin dunia. Tapi kata Rasul, tidak lama. Fase kelima hanya berjalan maksimal 9 tahun saja. Bukan 900 tahun. Bukan 90 tahun, hanya 9 tahun saja. Fase ini dipaksa ditutup oleh Allah dengan cara seluruh orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah di muka bumi serentak meninggal dunia. Kenapa? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Pada tanda besar kiamat yang ketujuh, seluruh orang yang beriman di bumi serentak Allah wafatkan. Bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau dari Yaman, angin ini segera membungkus bumi. Orang yang beriman, dimanapun dia berada, apakah dia ada di puncak gunung, di dalam gua, di lembah-lembah, di pulau, di mana saja, asal dia masih ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin itu akan datang kepadanya. Ketika dia disentuh oleh angin itu, terhirup oleh dia angin tersebut, dia pun meninggal di sana. Serentak seluruh orang beriman di muka bumi meninggal dunia. Kaum muslimin, ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, hamba-hamba Allah kami muliakan, Bapak Ibu tahu berapa lama sebenarnya 5 fase ini? Subhanallah. Di dalam hadis dari Abu Daud, sekalipun hadis ini didhaifkan, bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan, tetapi status hadis ini telah dikuatkan menjadi hasan li ghairi, bahwa Nabi mengatakan 5 fase ini di sisi Allah hanya 1500 tahun paling lama. 1500 tahun itu hitungan hijriah, dan kita sekarang sudah 1437 hijriah. Hijriah itu dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara menghitung umur umat Nabi atau umat Islam di bumi ini sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sampai wafat serentak umat Islam di dunia, barulah 1500. Kalau sekarang 1437, 13 tahun belum terhitung di Mekahnya Nabi, ditambahkan ke 1437. Berarti sekarang sudah 1450 kita orang Islam di bumi ini hidup. Maknanya di hadapan kita, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di hadapan kita untuk orang Islam hanya tersisa paling lama 50 tahun lagi. Lalu kita semua akan Allah wafatkan serentak. Siap enggak siap kita, terima enggak terima kita, Allah telah menetapkan sebagai penguasa absolut di langit dan di bumi. Bapak mungkin tercengang mendengarkan ini. Bapak mungkin kaget mendengarkan ini. Tetapi sungguh demi Allah, risalah yang saya sampaikan ini telah sampai ke Arab Saudi, telah sampai ke Amerika. InsyaAllah dengan izin Allah di New York, tak lama lagi saya akan diundang menyampaikan materi ini. Di Australia saya telah menyampaikan materi ini. Kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang paling mengejutkan adalah Nabi menyebutkan ada 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini
tidak akan terjadi kiamat sampai yang 10 ini muncul seluruhnya. Dan yang 10 ini harazatun manzumatun fisilk iyuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini seperti butir-butir barjan yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali atau benang. Jadi antar satu dengan yang lain itu terhubung gara-gara adanya tali yang menghubungkan. Di bagian bawahnya disimpul sehingga tertahan untuk keluar. Iyuqta'u silkun, ketika simpul bawah itu dipotong, diputus, meluncurlah butiran yang pertama. Apa yang terjadi dengan butiran kedua? Langsung menyusul dengan cepat. Butiran ketiga menyusul juga lebih cepat. Pap, 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 seluruhnya keluar. Artinya kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua menyusul dengan cepat. Enggak pakai 1000 tahun jaraknya. Enggak pakai 100 tahun. Tidak pakai 10 tahun. Tidak. Sangat cepat sekali. 10 tanda besar kiamat ini yang pertama adalah terjadinya duhon. Apa itu duhon? Kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas membungkus bumi selama 40 hari. Saking tebalnya, kata Rasulullah, tidak diketahui kapan malam, kapan siang. Kemudian kabut ini sangat panas, saking panasnya, kata Rasulullah, orang-orang kafir di muka bumi dan orang-orang Islam yang suka buat dosa sebelum terjadinya duhon itu sampai melepuh kulit-kulit mereka. Menjadi jelek bentuk rupa mereka. Tapi orang beriman yang amal solehnya banyak, sebelum ini terjadi mereka beramal soleh yang banyak, Allah jadikan mereka selamat dan kebal dan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Masya Allah. Setelah duhon selesai, bumi kembali terang, matahari kembali nampak, apa yang terjadi? Petaka besar. Pertama, seluruh teknologi di muka bumi sudah terhenti. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Internet, handphone sudah hilang seluruhnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan perang dengan menggunakan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan menunggang kuda kembali. Albert Einstein saat didesak oleh lebih 2000 wartawan seluruh dunia, beliau mengatakan tentang perang dunia ketiga. Dalam keyakinan dan analisa kami, perang dunia ketiga nanti adalah dengan senjata manual. Semua senjata modern canggih yang kalian buat hari ini tidak ada yang bisa dipakai. Persis dengan pernyataan Steve Jobs sebelum beliau meninggal dunia di hadapan ribuan karyawannya. Pernyataan Steve Jobs adalah, setelah saya nanti, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Persis seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW dulu. Jadi setelah duhon, semua teknologi sudah musnah. Kita kembali ke zaman di mana kita dipaksa untuk hidup secara manual. Dan ini yang sangat menakutkan, Pak. Kenapa? Berikutnya, gara-gara duhon, seluruh yang ada di muka bumi ini, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pada banyak yang mati. Kelaparan merata di mana-mana. Gara-gara lapar, kata Rasul, banyak chaos dan keributan. Kekacauan demi kekacauan memperebutkan makanan sampai membunuh tetangga pun terjadi. Dan ini akibat daripada sulitnya dan langkanya makanan. Iklim udara menjadi sangat panas. Setelah itu manusia mulai putus asa hidup. Sampai-sampai orang yang paling kuat imannya, kata Nabi, kalau lewat dekat kuburan dia berkata, alangkah enaknya orang yang dalam kuburan itu kalaulah saya bisa ditinggal di dalam seperti mereka. Ini orang beriman loh ngomong. Sementara orang yang tidak beriman, mereka akan putus asa hidup. Mereka hanya memilih salah satu di antara dua cara. Menjadi brutal untuk mempertahankan hidup atau bunuh diri, mengakhiri hidup. Setelah itu, Masya Allah, waktu azan masuk, Bapak Ibu, silakan berbuka. Air sudah ada di hidangan Bapak-Bapak. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita. Sambil Bapak berbuka, izinkan saya 5 menit lagi, boleh? Silakan Bapak berbuka. Semoga Allah terima amal ibadah puasanya. Saya lanjutkan sedikit, Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi, setelah itu keluarlah Dajjal. Tidak seorang Nabi pun dan Rasul pun yang ada di muka bumi ini, terima kasih, melainkan memperingatkan umatnya masing-masing tentang Dajjal. Dajjal ini memiliki kemampuan yang menyebabkan seluruh dukun dan dunia sujud kepadanya. Dajjal ini mampu menurunkan hujan dari langit, menghidupkan semua orang yang ada di dalam kuburan, padahal seluruh mereka yang hidup itu adalah dari bangsa jin dan setan yang menjelma dari orang-orang yang dulu pernah hidup. Dajjal ini akan menyebabkan manusia-manusia menguap imannya dan mereka menjadi murtad kepada Allah. Bapak Ibu, Dajjal
mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak yang percaya. Banyak yang sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menyembah Dajjal, kata Rasulullah, dari umatku nanti adalah kaum wanita. Sementara tanda-tanda Dajjal akan keluar, di dalam hadis Sahih Muslim ada dua. Yang pertama, apabila pohon-pohon di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Bapak tahu perkembangan sekarang? Pohon-pohon kebun kurma Baisan itu letaknya di Yordania, dekat perbatasan dengan Palestina. Sekarang sudah masuk tahun ke-6 tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohon ini cenderung mati sekarang, Pak. Yang kedua, dalam hadis Sahih Muslim, apabila Danau Tiberias, yang sekarang adalah pusat sumber air utama bangsa Yahudi di Israel, ya, apabila Danau Tiberias menyusut airnya dan berkurang terus, ketahuilah Bapak-bapak yang kami muliakan, sejak tahun 2003 sampai 2013, Danau Tiberias yang dalamnya dari permukaan sampai dasar itu hanya 45 meter, telah susut 16 meter. Pemerintah Israel sangat-sangat ketakutan hari ini. Sehingga di TV resmi mereka, masih ada di YouTube itu, mereka umumkan ketakutan mereka tidak bisa dibuat-buat. Apalagi akhir 2015, Danau Tiberias, bagian dasar yang paling menonjol dari dasar Danau Tiberias, itu sudah nampak kayak pulau-pulau kecil, Pak, di atas permukaan danau. Artinya apa? Semakin susut. Dan ini adalah pertanda besar Dajjal akan keluar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup mempertahankan imannya jika ia berjumpa dengan Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak ada satu kota pun di muka bumi ini melainkan Dajjal akan masuk ke dalamnya. Hanya Mekah dan Madinah yang Dajjal tak mampu masuk. Baik fisiknya ataupun kesaktian kemampuannya tidak bisa menembus Mekah, Madinah. Kita yang ada di Jakarta, kita yang ada di Indonesia, tidak lama lagi akan menyaksikan banyak para ulama yang menangis dan berkata, hadza zamanu khurujid dajjal, inilah zaman di mana Dajjal itu akan keluar. Inilah zaman di mana Dajjal itu akan keluar. Ya Allah, kalaulah kita tidak jaga diri kita dan iman kita benar-benar, kalaulah tidak jaga keluarga kita, pasti kita akan termasuk orang yang tidak mampu selamat. Pasti kita termasuk orang yang akan menjadi penyembah Dajjal. Na'udzubillah. Saya sampaikan ini kepada Bapak dan Ibu dengan sangat super cepat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya sampaikan ini bukan untuk membuat Bapak jadi apatis menghadapi hidup ke depan. Tidak. Saya sampaikan ini malah buat semangat hidup. Persis seperti sahabat-sahabat Nabi ketika diuraikan tentang akhir zaman. Mereka mengatakan ini akan terjadi di zaman kami. Lalu dampak yang terjadi apa? Mereka bersemangat memanfaatkan umur yang ada untuk mencari bagaimana timbangan amal mereka menjadi berat di sisi Allah. Mereka bekerja dengan amanah. Mereka betul-betul maksimal menggunakan waktu mereka menjadi manusia-manusia yang paling terbaik. Bila datang panggilan azan, mereka tidak mau lagi menunda waktu untuk melaksanakan sholat. Sujud di hadapan Allah, menangis lama-lama. Mereka maksimal berjuang. Mereka maksimal berjuang. Bapak Ibu, Bapak-bapak adalah pejuang yang luar biasa. Penyelamat dan pembela negeri. Tetapi Bapak adalah calon-calon mayan. Persis seperti orang-orang terdahulu. Mereka telah berbungkus kain kapan dan telah dilarikan ke dalam tanah, kembali ke asalnya. Lalu apa yang kita punya? Pangkat jabatan kita tidak berguna. Saat itu yang berguna adalah iman yang kita miliki. Amal yang kita sudah buat. Hanya itu. Ini akhir zaman. Tidak pun karena akhir zaman kita juga akan di-stop oleh Allah dari kehidupan ini. Dan ini adalah sunnatullah. Wahai hamba-hamba Allah, ini Ramadan. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Boleh jadi kita ke depan sudah ada di alam yang lain. Ya kan? Kita tidak tahu rahasia apa yang akan Allah sembunyikan untuk diri kita. Yang pasti masa depan sudah semakin gelap. Tetapi kita masih hidup sekarang. Selagi masih hidup, maksimallah berbuat. Maksimallah berbuat. Jadilah manusia-manusia terbaik yang akhirnya dapat dibanggakan di bumi, dapat dibanggakan di langit, di dunia. Bahagia di akhirat di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa. Kita harapkan doa ini naik ke langit dan Allah turunkan segala kebaikan untuk kita semua. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمن terimalah amal ibadah puasa kami satu hari ini ya Allah. Dan jadikanlah berbuka kami ini adalah berbuka yang kau berkahi, ya Allah. Berilah kami kegembiraan dengan menjadi ahli surga karena kami telah mematuhi agamamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami di masa lalu yang pernah kami buat dalam keadaan lupa, dalam keadaan sadar atau tidak sengaja.
Kami adalah manusia, bukan malaikat, ya Allah. Dan kami punya nafsu serta digoda syaitan. Pasti banyak dosa maksiat yang sudah kami buat. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bila ternyata kami adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman, dan kami akan menghadapi huru-hara dan petaka yang besar, sungguh iman kami sangat tipis dan amal kami masih sangat-sangat sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami, janganlah Engkau jadikan kami termasuk yang hanyut dalam fitnah akhir zaman. Selamatkan kami semua, ya Allah. Selamatkanlah para panglima-panglima kami yang ada, jenderal-jenderal kami yang ada, petinggi-petinggi militer ini yang ada, ya Allah. Berikanlah mereka hidayah-Mu, kuatkanlah iman di hati mereka, ya Allah. Kuatkanlah iman di hati mereka, ya Allah. Kuatkanlah iman di hati mereka. Jadikanlah mereka mencintai masa depan dan akhirat mereka lebih besar daripada cinta kepada dunia yang ada. Ya Allah, jadikanlah mereka semuanya mencintai Islam dan kaum muslimin melebihi segala-galanya. Jadikanlah mereka sebagai calon-calon penghuni surga-Mu kelak, ya Allah. Lindungi mereka dan selamatkan mereka dari api neraka-Mu, ya Allah. Dan janganlah biarkan Dajjal berhasil menjadikan mereka bala tentaranya, ya Allah. Tapi jadikanlah mereka bala tentara-Mu, ya Allah, di akhir zaman. Di mana mereka hanya berpihak untuk-Mu dan hanya demi-Mu dan karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah amal ibadah mereka semua. Terimalah solat mereka, puasa mereka, umroh dan haji mereka, sedekah dan infak mereka. Jadikanlah hati mereka mengkilat terang benderang karena cahaya iman yang Kau masukkan. Ampuni, ampuni, ampuni seluruh mereka, kami semua tanpa terkecuali. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami seluruhnya dari fitnah dan huru-hara petaka akhir zaman. Ya Allah, ampunilah seluruh apapun yang sudah kami buat dengan terpaksa atau dalam keadaan sukarela, apapun yang sudah kami buat, ampuni seluruhnya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin, inna natubu ilaik wa nastaghfiruka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Sallallahu ala rasul. Demikian dari saya, mohon maaf setelah mengambil waktu Bapak lebih daripada waktu berbuka. Mari kita baca surat Wal Asri, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahummarhamna bil Quran wa shadaqallahul azim. Nabi berkata, siapa yang akan berdiri di tempat duduknya lalu dia membaca doa kafaratul majlis, sebelum ia berdiri Allah sudah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca bersama-sama, ya Pak, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.